Megawati Hanestri bawa Red Spark ukir 3 sejarah besar di Liga Korea, salah satunya pecahkan rekor setelah belasan tahun. Kemenangan atas GS Caltex Seoul KIXX pada Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024 lalu membuat Red Spark memecahkan 3 rekor besar di Liga Korea. Megawati Hanestri dan kolega baru saja membawa Red Spark mengalahkan GS Caltex Seoul dengan skor 3-0, 25-13, 25-21, dan 25-19. Hasil itu mengantarkan Red Spark lolos langsung ke playoff musim semi setelah kokoh di peringkat 3 dengan keunggulan 10 poin atas GS Caltex. Sejauh ini, Megawati Hanestri Chess telah memenangi 9 dari 10 pertandingan terakhir dan 7 diantaranya terjadi berturut-turut. Poin penuh atas GS Caltex Seoul terasa spesial bagi Red Spark karena ada beberapa rekor hebat yang berhasil dipecahkan oleh Megawati Hanestri dan tim. Bahkan, salah satu rekor yang sukses dilewati Red Spark terakhir kali dilakukan pada belasan tahun silam dan menjadi yang tersulit di Liga Korea. Berikut ini adalah sejarah baru yang dipecahkan oleh Megawati Hanestri dan kolega usai bawa Red Spark menang atas GS Caltex Seoul. 1. Red Spark raih kemenangan ke-7 berturut-turut setelah 15 tahun. Megawati Hanestri bawa Red Spark raih 7 kemenangan beruntun. Keberhasilan Red Spark yang raih kemenangan atas GS Caltex Seoul kemarin menjadi yang ke-7 berturut-turut bagi mereka di Liga Korea musim ini. Pencapaian ini memecahkan rekor milik mereka sendiri, di mana Red Spark pernah melakukan hal serupa pada V-League tahun 2008 sampai tahun 2009. Ketika itu, Red Spark yang tampil meyakinkan sepanjang musim tahun 2008 sampai tahun 2009 pada akhirnya hanya puas finish pada posisi ketiga di Liga Korea. 2. Red Spark kembali tampil ke playoff musim semi V-League setelah 7 tahun. Red Spark lolos ke playoff musim semi V-League SOS, KOVO. Red Spark akhirnya memastikan lolos ke playoff musim semi Liga Korea untuk pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir usai posisi mereka tidak terkejar oleh pesaing terdekatnya. Hal ini karena GS Caltex Seoul yang punya peluang serupa ke playoff musim semi tidak mampu mengejar perolehan poin dari Red Spark. Selain itu, IBK Altos yang sebelumnya juga punya peluang menggeser posisi Red Spark di urutan ketiga justru kalah pada laga penentuan atas Pink Speeders. Terakhir kali Red Spark lolos ke playoff musim semi ialah pada V-League tahun 2016 sampai tahun 2017. Ketika itu, tim yang masih bernama Daejeon Korea Ginseng Corps hanya finish di urutan 3. Pemain Red Spark yang masih tersisa saat ini ketika lolos ke playoff musim semi V-League tahun 2016 sampai tahun 2017 hanyalah setter Kim Chaena yang ketika itu baru berusia 20 tahun. 3. Red Spark catatkan 20 kemenangan dalam satu musim setelah 12 tahun. Red Spark berhasil raih 20 kemenangan di musim ini, SOS, KOVO. Hingga memasuki putaran ke-6 V-League tahun 2023 sampai tahun 2024, Red Spark telah mencatatkan 20 kemenangan dan 14 kali kalah dalam 34 pertandingan terakhir. Kemenangan Red Spark atas GS Caltex Seoul pada Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024 kemarin menjadi yang ke-20 bagi tim asuhan Ko Hee Jin di musim ini. Kegemilangan Red Spark kali ini memecahkan rekor 20 kemenangan dalam satu musim yang terakhir diperoleh pada 12 tahun silam. Saat itu, Red Spark dihuni oleh beberapa pemain bintang voli putri timnas Korea Selatan termasuk legenda tim yakni Han Yomi. Sedikit demi sedikit, Megawati, Megatron, Hanestri kian eksplosif. Ledakan, Megawati Hanestri di Liga Voli Korea mengakhiri dahaga 7 tahun Red Spark menembus playoff. Pevoli Indonesia, Megawati, Megatron, Hanestri, berangsur menunjukkan pencapaian besar. Hal ini selalu diawali langkah-langkah kecil yang panjang, perlahan, dan dibarengi konsistensi. Kini, Megawati Hanestri berada di jalur tepat untuk menggapai mimpinya saat pertama datang ke V-League atau Liga Voli Korea Selatan, yaitu meraih gelar juara. Jalur menuju mimpi Megawati itu semakin terbuka dalam laga keempat Daejeon Jungkwon yang Red Spark pada putaran ke-6 Liga Voli Korea, Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024. Dalam penghujung pertandingan di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, itu, Megawati mengangkat bola, melompat, lalu memukul bola itu keras-keras untuk meluncur ke area lawan, GS Caltex KIXX Seoul, tanpa bisa diantisipasi. Aksi Megawati menghasilkan poin pamungkas Red Spark untuk kemenangan 3-0, 25-13,
25-21, 25-19 atas GS Caltex. Megawati berperan besar dalam kemenangan melalui penampilan eksplosif sepanjang pertandingan. Speaker berusia 24 tahun ini mencatatkan 19 poin, hanya kalah banyak dari rekan setimnya sesama pemain asing, Giovanni, Gia, Milana, 22 poin, dan pemain lawan, Giselle Silva, 20 poin. Kontribusi Megawati dalam laga itu membuat torehan poinnya selama Liga Voli Korea menjadi 724 poin. Pevoli asal Jember, Jawa Timur, ini menduduki peringkat ke-7 dalam daftar pencetak poin terbanyak. Dia juga menempati peringkat ke-5 dalam daftar pemain dengan serangan terbaik. Tingkat kesuksesan serangannya mencapai 44,14%, terpaut tipis dari pemuncak daftar, Giselle Silva, yang mencatatkan efisiensi 46,97%. Ledakan, Megawati pun membasuh dahaga Red Spark yang puasa lolos ke fase playoff 7 tahun lamanya atau terakhir kali menembus babak tersebut pada musim tahun 2016 sampai tahun 2017. Kemenangan atas GS Caltex mengokohkan posisi Red Spark di posisi 3 klasemen Liga Voli Korea dengan 61 poin. Red Spark tak terkejar oleh tim-tim di bawahnya, termasuk oleh GS Caltex yang menempati peringkat keempat. Dengan 2 laga tersisa, kekalahan dari Red Spark membuat GS Caltex mustahil mengatasi ketertinggalan 10 angka. Liga Voli Korea yang dimulai pada tanggal 14 Oktober tahun 2023 hingga tanggal 7 April tahun 2024 selama musim reguler terdiri dari 6 putaran dan fase playoff untuk menentukan gelar juara. Pada musim reguler, total 7 tim berlomba-lomba meraih sebanyak mungkin poin untuk menduduki posisi teratas klasemen akhir. Pemuncak klasemen akan langsung menuju laga penentuan juara. Tidak ada instruksi khusus dari saya melawan GS Caltex. Para pemain bertekad untuk langsung ke babak playoff. Saya rasa, saya hanya perlu mengapresiasi mereka, tutur pelatih Red Spark Ko Hee Jin dikutip dari The Spike. Sejatinya, Red Spark sudah memastikan lolos ke babak playoff setelah kemenangan 3-2 atas Suwon Hyundai Engineering and Construction Hillstead dan Pink Speeders mengalahkan IBK Altos. Namun, saat itu masih ada peluang Red Spark finish pada peringkat keempat andai kalah dari GS Caltex.